Teman-teman di Komal ini harus tahu, nama Tuhan di Perjanjian Lama itu adalah Elohim, yang teman-teman Yahudi sebut dengan sebutan Hashem atau Adonai. Nama Bapak di dalam Perjanjian Baru itu adalah Paulus. Baca di dalam Yohanes 8:44, penjabarannya 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendiri di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah Paulus yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi nama bapak di dalam Perjanjian Baru itu adalah Paulus. Yakub. Gitu loh. Ya. Silakan yang mau yang enggak silakan. Karena itu ini, fakta. Ini yang Bunda Bunda sempat sampai tadi. Enggak salah. Salah itu keliru. Kiru Bang Juma itu keliru. Kalau Bapak yang dimaksud di Alkitab oleh orang Kristen itu, ya Bapak Elohim itu. Salah. Bapak Elohim itu dengarkan saudara. Bapak Elohim itu hukum-hukumnya semuanya sudah dibatalkan oleh Paulus. Sekarang Anda menjadi Kristen karena hukum-hukum yang didirikan oleh Bapak baru, yaitu Bapak Paulus. Ayo. Bunda Kurla silakan lihat. Ini enggak ada Paulus. Paulus enggak membatalkan hukum-hukum itu. Efesus 2 nomor 15. Bahkan Tuhan Yesus juga enggak membatalkan tapi menggenapi saja. Efesus itu adalah surat Paulus. Dia yang memberitakan bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Setelah itu, Paulus kemudian bikin aturan sendiri. Paulus itu siapa ya? Apa, Bunda? Bang Suma. Paulus Bang itulah Juma, yang mendirikan agama Kristen, Bunda. Dia itu siapa? Maksudnya dia itu siapa? Dia itu adalah orang Farisi, yang menyamar sebagai murid Yesus. Itulah Paulus. Wah, Bang Suma keliru lagi, bukan Paulus yang mendirikan agama Kristen, dari mana? Oke. Murid siapa, pengikut siapa yang disebut Kristen pertama kali di Antiochia? Jadi, ayo jujur, mumpung ada Bunda Kurla di sini, ayo jujur. Pertama kali pengikut siapa di Antiochia yang disebut Kristen? Pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Jawab. Pengikut Yesus lah, pengikut Yesus. Yesus mana ada pernah ke Antiochia? Bung, di mana? Di mana Yesus pernah ke Antiochia? Paulus itu pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi dia mengikuti Tuhan Yesus, dia termasuk Kristen juga. Di mana? Gitu. Di mana Yesus mengajarkan bahwa salah satu muridnya adalah Paulus?
Jadi Bunda, di dalam kitabnya teman Kristen, sabar-sabar Bu. Di dalam kitabnya teman Kristen ada 14 kitab yang dituliskan oleh Paulus yang diimani oleh teman-teman Kristen hari ini. Jadi hukum-hukum para rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiochia lah mereka pertama kali. Jadi benar apa yang dikatakan Bang Suma, tulisan Paulus itu ada 14 kitab, tapi sumbernya dari apa yang dia tulis itu sumbernya dari Tuhan Yesus, Bro. Enggak ada, itu bohong, dia itu bohong. Bebas. Itu bohong. Jadi ini pengajaran namanya... jadi silakan Bunda Kurna, silakan lanjut. Tuhan Yesus, Yesus itu ya, itu yang ditulis oleh Rasul Paulus.